Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di masa saat ini juga kesehatan adalah penting untuk menunjang kelancaran aktivitas kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita harus jaga kesehatan dengan baik. Baiklah, kali ini kita akan belajar bareng-bareng mengenai pilihan aktif apa aja di Lenovo ThinkPad R15 Gen 3. Nah, oleh karena itu teman-teman harus membuka casing bawahnya, yaitu di sini, dengan mengendurkan bautnya yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 baut yang harus dikendurkan pakai Open Plus. Nah, ini tidak bisa dicopot ya teman-teman bautnya karena menempel. Nah, ini bagus supaya tidak hilang. Sangatlah keren. Nah, untuk selanjutnya teman-teman harus mencongkelnya untuk casingnya supaya bisa terlepas. Nah, untuk mencongkelnya saya pakai alat SIM card seperti ini. Nah, supaya tidak rusak casingnya ketika mencongkelnya teman-teman, alas tidak pecah. Jadi teman-teman harus mencongkelnya keseluruhan secara pelan-pelan. Nah, seperti itu teman. Baiklah, berhubung laptop ini sudah saya copot alias congkel bagian casingnya, ini dia. Nah, ini dia penampakannya Lenovo ThinkPad R15 Gen 3, di mana sangatlah keren untuk permukaannya, yaitu seperti ini. Nah, keren sekali, kelihatan rapi untuk desainnya. Dan untuk itu, untuk pilihan akhirnya apa aja, yaitu yang pertama RAM-nya terdiri dari 2 slot teman-teman. Nah, di sini ada 2 slot, di mana yang terpasang ini adalah 8GB 3200, dan ini mereknya ini dia Samsung. Dan di sini untuk per slotnya bisa support 32GB, jadi maksimalnya bisa terpasang 64GB karena prosesornya pakai Core i5-12350U, di mana maksimal upgrade-nya untuk totalnya adalah 64GB, jadi bagus. Dan untuk selanjutnya pilihan akhirnya adalah menambahkan SSD ya, jadi bisa jadi dual storage. Dan untuk SSD-nya ini sudah Gen 4. Nah, untuk ukurannya adalah 2242, karena kalau 2280 tidak akan support alias tidak bisa dipasang. Nah, sedangkan yang terpasang di sini adalah SSD-nya 2242. Ini dia, bagus. Nah, jadi dengan ini saya ulang kembali untuk pilihan akhirnya, yaitu yang pertama teman-teman bisa menambahkan RAM dengan total 64GB karena tersedia 2 slot, dimana tidak ada RAM yang tersolder. Dan yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan SSD NVMe Gen 4 dengan ukuran 2242. Nah, jadi dengan 2 pilihan akhir ini yang bisa digunakan teman-teman untuk menambahkan performa dari Lenovo ThinkPad R15 Gen 3. Nah, di sini tidak ada untuk menambahkan slot SSD 2,5 inch atau HDD 2,5 inch, jadi hanya 2 aja untuk pilihan upgrade di laptop ini. Baiklah, itu aja untuk pilihan upgrade RAM dan SSD di Lenovo ThinkPad R15 Gen 3, supaya teman-teman jadi informasi sebelum membeli dan memanfaatkannya dengan baik. Baiklah, jaga diri dan kesehatan. No hate and cheers.